السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين، الصحابة والتابعين، والأولياء الصالحين، والعلماء العاملين، والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين. ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصنا ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا واسانتي ذاتنا واسانتي ذات اسانتي ذاتنا ونخص خصوصا الى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم اشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري الشيخ عبد المهيم النور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونير كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين <applause> اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب الضالين آمين الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وَأَنْتَ يَنْقِيُّ الْحَزْنَ إِذَا شِئتَ سَهْلًا <coughs> Kita masih dalam pembahasan tentang riddah. Kita masih membahas tentang riddah. Ada beberapa kutipan dari para ulama yang penting sekali untuk kami bacakan kepada kita semuanya. di antara kutipan dari para ulama yang penting untuk kita pahami bersama adalah apa yang dikatakan oleh Imam at tuhawi di dalam kitab aqidahnya. Al aqidah at tahawiyah Beliau mengatakan wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu. Wala nukaffiru ahadan min ahli al bi dhanbin malam yastahillahu. Ini banyak orang yang tidak memahami perkataan Alimam imam Abtuhawi ini sebagaimana mestinya. Beliau mengatakan wala nukaffiru ahadan. dan kita tidak boleh mengafirkan seorang pun min ahli dari ahli kiblat. Bidzan bin dengan sebab dosa malam yastahillahu selama dia tidak menghalalkan atau meyakini kehalalan dosa itu. Ini kaidah yang telah disepakati oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, tapi harus dipahami sebagaimana mestinya. Dan kita tidak boleh mengkafirkan seorang pun min ahli dari ahli kiblat bidhan bin malam lahu dengan sebab dosa yang dia lakukan selama dia tidak meyakini kehalalannya. Sebagaimana kita tahu, misalkan orang yang berzina. Jadi syarah penjelasan dari apa yang dikatakan oleh Imam at dan ini menjadi sebuah kaidah yang telah disepakati oleh para ulama di dalam masalah kekufuran di dalam masalah menilai seseorang kafir ataukah tidak. Ya, apa yang beliau sampaikan ini, sebagai contoh adalah seseorang yang melakukan perzinahan. Seseorang yang melakukan zina dia melakukan dosa besar. Orang yang berzina tidak boleh kita kafirkan dengan sebab dosa zina yang dia lakukan, malam yastahillahu. Ya, seorang muslim melakukan perbuatan zina, kita tidak boleh mengkafirkannya dengan sebab zina yang dia lakukan malam yastahillahu selagi dia tidak meyakini kehalalan zina. Begitu juga kalau ada seorang muslim yang melakukan dosa-dosa besar yang lain, mencuri, merampok, membegal dan membunuh misalkan ya, atau berjudi dan berbagai dosa besar yang lain, mereka tidak boleh kita kafirkan. Orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar itu tidak boleh kita kafirkan dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan selagi mereka tidak meyakini kehalalan dosa yang mereka lakukan. Begitu juga orang yang meninggalkan kewajiban, orang yang meninggalkan sholat lima waktu, misalkan, maka hukumnya eh, tidak kafir, tidak boleh kita kafirkan. Orang yang meninggalkan salah satu sholat lima waktu. Tidak boleh kita kafirkan selama dia meyakini hukum wajibnya sholat lima waktu yang dia tinggalkan. Orang yang meninggalkan sholat lima waktu ada yang karena malas dan ada yang karena meyakini bahwa sholat lima waktu itu tidak tidak wajib. Seorang muslim yang tidak melakukan sholat lima waktu karena malas, maka dia tidak boleh kita kafirkan karena dia masih meyakini hukum wajibnya sholat lima waktu. Berbeda halnya dengan kalau ada seseorang yang tidak melakukan sholat lima waktu atau salah satunya karena dia meyakini bahwa sholat lima waktu itu tidak wajib, maka karena keyakinannya seperti itu orang tersebut kita hukumi ya bukan kita para ulama ya, atau kita hukumi berdasarkan apa yang telah uh, digariskan oleh para ulama ya dia orang tersebut kita hukumi sebagai orang yang kafir. Nah syarah dari apa yang dikatakan oleh Al Imam Abu min ahlil qibla bin malam Ini seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya oleh sebagian orang. Sebagian orang mengatakan kalau seseorang itu sholat menghadap ke arah kiblat sebagaimana kita sholat? ya ahli kiblat. Orang muslim lah ya. Orang muslim kalau dia selagi meyakini uh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara global, kemudian dia sholat, layaknya kita sholat menghadap ke arah kiblat maka tidak boleh kita kafirkan dengan sebab apapun nah ini tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama jadi perkataan alimam atau al hawi itu yang dimaksud bukanlah kita nggak boleh mengkafirkan sama sekali secara mutlak terhadap orang muslim dengan sebab apapun ya kalau seperti itu ya nggak ada yang nggak ada orang murtad itu kalau seperti itu Ya, kalau kita nggak boleh meng menghukumi kafir, seorang Muslim yang melakukan sholat ke arah kiblat dengan sebab apapun berarti bab riddah. bab tentang orang-orang murtad, bab tentang hukum-hukum murtad yang disebutkan oleh para ulama di berbagai kitab fiqh, itu kemudian menjadi tidak berlaku lagi. Nah, ini yang eh, tidak benar, ya, tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh para ulama. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Tuhawi wala nukaffiru ahadan min ahli qiblati idzan bin ma lam kami kutip perkataan Al-Muhaddits Asy-Syaikh al Muhammad Anwar Syah Al-Kashmiri yang wafat pada tahun 1352 di dalam kitab beliau Ikfarul Mulhidin Iqfar al-mulhidin. Beliau menjelaskan begini. Ahlul qiblati. Yang dimaksud ahlul qiblah. Yang tidak boleh kita kafirkan. Fistilah, fistilahil mutakallimin. Di dalam istilah para ulama ahli kalam. Man adalah orang. Yusaddiqu bidaruriyatiddin yang membenarkan daruriyat ad-din, hal-hal pokok dalam agama. Ay al-umuri allati ulima fi syar'i Yang dimaksud daruriyat ad adalah hal-hal, perkara-perkara yang telah diketahui tetapnya perkara-perkara itu dalam syariat dan populer. Ya, seperti hukum wajibnya sholat lima waktu diketahui tidak hanya oleh para ulama tetapi juga oleh orang-orang awam. Hukum kewajiban puasa Ramadan, hukum haramnya zina, hukum haramnya membunuh seorang muslim tanpa hak, hukum haramnya berjudi, hukum haramnya meminum khamr. Hukum uh, kewajiban haji bagi yang mampu, hukum uh, bolehnya menikah ya dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu tidak hanya diketahui oleh para ulama, tetapi juga diketahui secara luas oleh orang-orang awam. Ini yang disebut dengan daruriyat ad-din. Faman syai'an minad -dhuriyati. Maka barang siapa yang mengingkari salah satu dari hukum-hukum pokok dalam agama tersebut. Kahudutil alami seperti bermulanya alam semesta. Bermulanya alam semesta. permulanya alam semesta, bahwa alam semesta ini makhluk, alam beserta segenap isinya, ini memiliki permulaan. Perkara seperti ini tidak hanya diketahui oleh para ulama. Orang-orang awam, mereka semuanya tahu bahwa alam ini memiliki permulaan. Ini termasuk daruriyat ad-din. Yang wajib di yakini. ajasadi dan dikumpulkannya jasad, dikumpulkannya jasad nanti pada yaumul mahsyar pada hari kiamat. Wa bil dan pengetahuan Allah terhadap hal-hal yang detail. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai hal-hal eh, yang terperinci. Ya, Allah tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu hanya mengetahui secara global urusan-urusan makhluknya. Tetapi wajib diyakini bahwa Allah maha mengetahui segala sesuatu secara detail, secara terperinci. Hal ini juga termasuk daruriyat ad-din. Wa Kefarduan. Hukum fardunya sholat. Wassoumi. Puasa. Lam yakun min ahlil qiblati. Barang siapa yang mengingkari salah satu hal itu. ya Misalkan menyatakan bahwa alam ini tidak memiliki permulaan. Atau meyakini bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu. Atau meyakini bahwa sholat uh, tidak wajib. Sholat lima waktu tidak wajib. Atau meyakini bahwa puasa tidak wajib. Apa kata al-Muhaddith? Anwar Shah al Kashmiri di dalam kitab Ikfarul Mulhidin di dalam menjelaskan tentang ahli qiblah. Lam yakun min ahli al maka orang tersebut bukanlah termasuk ahli kiblat. Maka orang tersebut bukanlah termasuk ahli kiblat. Walau kana mujahidan bittaat meskipun dia adalah orang yang sangat gigih di dalam melakukan amal-amal ketaatan. wagadzalika dan begitu juga man bashara syai'an min amarati begitu juga orang yang melakukan salah satu pendustaan terhadap agama kasujudin lisunami seperti orang yang sujud terhadap berhala wal ihanati dan merendahkan melecehkan bi amrin syara'iyyin wal istihza'i alaihi melecehkan, merendahkan, mencaci maki salah satu perkara syariat, falaysa min ahli maka dia juga bukan termasuk ahli qiblat. Wa ma'na adami takfiri ahli Dan yang dimaksud dengan tidak mengkafirkan ahli qiblat, an la yukaffaro adalah tidak dikafirkan Bertikabil bil dengan sebab melakukan kemaksiatan wala bi umuril khafiyyati, dan juga tidak dikafirkan dengan sebab mengingkari perkara-perkara yang tersembunyi ghairil masyhurati yang tidak masyhur hadza ma inilah yang ditahqiq oleh para ahli tahqiq Fahf fahfadhhu maka hendaklah kita menghafalnya, hendaklah kita e, mengindahkan, memperhatikannya dengan seksama. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Al-Tuhawi, wa la nukaffiru ahadan min ahli qiblati bidhan bin ma lam yastahillahu kita tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat Itu yang dimaksud bukan berarti kita tidak boleh mengkafirkan e, orang yang memang jelas-jelas kafir. Selama dia sholat ya, sebagian orang memahami kaidah tersebut dengan menyatakan nggak boleh itu kita mengkafirkan seseorang yang dia melakukan sholat ke arah kiblat siapapun dia ya kalau seperti itu maka menjadi batallah menjadi gugurlah bab yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Jadi yang dimaksud bukanlah kita tidak boleh mengkafirkan semua orang yang melakukan sholat ke arah kiblat. Apa yang dikatakan oleh al muhaddis al-Syeikh Muhammad Anwar, Syah al-Kashmiri. Ini menjadi keterangan yang sangat jelas. ya Bahwa harus dipilah-pilah. Yang dimaksud ahli kiblat, ya, yang dimaksud ahli kiblat, itu adalah orang yang meyakini hal-hal mendasar di dalam agama. Pokok-pokok ya, agama, sedangkan orang yang mengingkari salah satu hal yang pokok dalam agama, maka dia bukanlah ahli kiblat. Maka, dia kita hukumi kafir. Orang yang tidak percaya adanya uh, uh, orang-orang yang meyakini bahwa Allah zalim, misalkan, atau orang yang meyakini bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan, atau orang yang tidak meyakini hukum wajibnya sholat lima waktu. Maka orang yang seperti ini dihukumi kafir oleh para ulama. Dia tidak termasuk ahli kiblat. Walaupun dia mujahid bittoat. Walaupun dia adalah orang yang mujahid bittoat. Walaupun dia adalah orang yang banyak melakukan ketaatan. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas, kita telah menyinggung tentang orang-orang khawarij. Yahqiru ahadukum solatahu ila solatihim. Ila wa la nah, tetapi mereka adalah orang-orang yang yamruquna muruqus, muruqus sahmi nah, kemarin di dalam satu riwayat yamruquna minad atau yamruquna minal islami wa la minhu ya orang-orang khawarij kata baginda Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan para perawi hadis yang lain, mereka adalah orang-orang yang sangat rajin di dalam melakukan sholat, sangat rajin di dalam melakukan puasa, sangat tekun di dalam membaca Al-Quran, tetapi kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari agama Islam, dan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini hal-hal yang, karena mereka mengingkari, beberapa hal yang termasuk daruriyat ad-din, ya, pokok-pokok agama. Sehingga walaupun mereka terlihat melakukan bentuk sholat, terlihat melakukan puasa secara zahir, terlihat rajin sekali membaca Al-Quran secara lahiriah, secara kasat mata, tetapi hakikatnya, substansinya mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari agama Islam. Al-Hafidh Khatimatul Lughawiyyin Muhammad Murtadha al zabidi di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan wa qad alafa fiha ghairu wahidin minal a'immati minal madzahibil arba'ati rasailah. Jadi para ulama yang mengarang beberapa risalah terkait dengan penjelasan tentang hal-hal yang Menyebabkan seseorang menjadi murtad. Kalau seseorang mengucapkan kata-kata tertentu maka dia kafir. Kalau ada seseorang yang meyakini keyakinan-keyakinan tertentu maka dia telah keluar dari agama Islam. Kalau ada seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu maka dia murtad. Keluar dari agama Islam. Para ulama yang menjelaskan hal itu. Gairu wahid. Ya, artinya banyak. Ini dijelaskan di dalam kitab syarah Ihya Ulumiddin. Baik. Ya, dalam mazhab Hanafi maupun dalam mazhab Maliki, para ulama dalam mazhab Syafi'i, para ulama dalam mazhab Hambari. Banyak sekali di antara mereka yang mengarang secara khusus risalah-risalah, karya-karya yang menjelaskan kepada kita mengenai perkara-perkara yang apabila diyakini atau diucapkan atau dilakukan oleh seseorang, maka dia keluar dari agama Islam. Ya, kita lanjutkan. <coughs> Ini penting juga untuk kita sampaikan ya, mumpung kita bahas masalah riddah. Terkait dengan alistithna'at minal kufri al lafzi. Alistithna'at minal kufri al-lafzi. Pengec beberapa pengecualian terkait dengan Kufur lafzi, kufur ucapan. Jadi ada keadaan-keadaan eh, tertentu, di mana kalau seseorang mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata yang melecehkan Allah, melecehkan syariat, melecehkan nabi, maka dia tidak dihukumi kafir. Ada beberapa keadaan, ada beberapa pengecualian dalam keadaan-keadaan tertentu, orang yang mengucapkan kalimat-kalimat pelecehan terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap syariat, ah, terhadap Al-Quran, maka dia tidak dihukumi kafir. Ini adalah kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan pengecualian. Yang pertama adalah halatu sabaqil lisan. Halatu sabaqil lisan. اي ان يتكلم بشيء من ذلك من غير اراده بل جرى على لسانه ولم يقصد قوله بالمره بان اراد ان يتكلم بكلام غير كفري فاخطا لسانه فخرجت منه كلمه كفريه من دون قصد منه للنطق بها لا يكفر كمن اراد ان يقول اللهم انت ربي وانا عبدك فقال من شده فرحه اللهم انت عبدي وانا ربك. Yang pertama adalah keadaan ketika seseorang salah ucap. Ya. Dia ingin mengatakan A, tetapi yang terucap adalah B. Di dalam hatinya ingin mengatakan perkataan yang tidak kufur, tetapi terucap kata-kata kufur. Maka pada saat seperti ini, orang tersebut tidak dihukumi kafir. Seperti yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Alaihi Wasallam Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, bahwa suatu ketika ada seseorang yang melakukan perjalanan jauh mengendarai hewan tunggangan. Di atasnya ada bekal makanan, bekal minuman, bekal pakaian. Kemudian, dalam satu kesempatan, hewan tunggangannya ini beserta seluruh perbekalan di atasnya hilang. Tidak tahu dia entah kemana, ya, akhirnya dia tidak lagi menunggangi hewan tunggangannya. Dicari ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya dia kelelahan dan istirahat di bawah sebuah pohon. Ketika dia bangun tidur, tiba-tiba binatang tunggangan yang dia cari ke sana kemari yang di situ ada perbekalan makanan, minuman, pakaian dan segala hal yang dia dia butuhkan dalam perjalanan. Itu tiba-tiba nongol di hadapan batang hidungnya. Saking gembiranya. Dia ingin mengatakan, hatinya ingin mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, terima kasih engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Dia ingin mengatakan seperti itu. Tetapi yang terucap dari lisannya adalah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, dalam keadaan tidak salah ucap, apabila disengaja seseorang mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maka orang yang mengatakan seperti ini, hukumnya jelas adalah kafir. Tetapi karena dia salah ucap, orang tersebut salah lidah, silap lidah, ya salah ucap. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maka dalam keadaan salah ucap seperti ini dia tidak dihukumi kafir. Yang kedua adalah halatul batil aql. Dalam keadaan hilang akal, dalam keadaan hilang akal, seperti orang yang tidur, orang yang gila, ya dalam keadaan tidur dia mengucapkan kata-kata kufur, dalam keadaan gila dia mengucapkan kata-kata kufur. Maka pada saat itu dia tidak dihukumi kafir. Kemudian yang ketiga adalah halatul ikroh halatul ikroh dalam keadaan dipaksa di bawah ancaman akan dibunuh ya diancam orang lain akan dibunuh kalau tidak mengucapkan kata-kata kufur maka pada saat seperti itu ketika dia mengucapkan kata-kata kufur seperti apa yang diancamkan orang lain kepadanya di bawah eh, ancaman akan dibunuh kalau tidak mengucapkan kata-kata itu maka dia tidak dihukumi kafir dengan syarat hatinya meyakini keimanan. Hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan. Allah Ta'ala berfirman, مَنْ بِالْكُفْرِ ya. Jadi seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur, hatinya tidak ridha dengan apa yang dia ucapkan itu tidak dihukumi kafir kalau dalam keadaan apa diancam akan dibunuh kalau tidak mengucapkan kata-kata kufur. Adapun kalau seseorang dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak ada ancaman akan dibunuh kalau tidak mengucapkan kata-kata kufur, lalu dia mengucapkan kata-kata kufur, maka hukumnya adalah kafir walaupun hatinya tidak ridha terhadap apa yang dia ucapkan walaupun hatinya tidak meyakini kata-kata kufur yang dia ucapkan seperti orang yang mengatakan Tuhan ada tiga kalau ada orang mengatakan Tuhan ada tiga dalam keadaan normal bukan dalam keadaan dipaksa kalau tidak maka akan dibunuh maka dia dihukumi kafir walaupun hatinya meyakini Allah Maha Esa walaupun hatinya tidak ribau dengan keyakinan yang seperti itu hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan maka orang tersebut tetap dihukumi kafir. Jadi tidak ada kaitannya antara hadis innama a'malu dengan permasalahan ini. Ya, tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada hubungannya sama sekali karena ada sebagian orang yang mengatakan orang yang mengucapkan kata-kata kufur itu lihat lihat niatnya apakah dia berniat keluar dari agama Islam ataukah tidak berdasarkan hadis innamal a'malu bin niyat. ya hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang dalam permasalahan ini tidak pada tempatnya tidak pada tempat nggak ada kaitannya jadi hadis itu artinya apa innamal a'malu bin niyat sebentar ya Baik, kita lanjutkan. Jadi tidak ada kaitannya innamal a'malu bin niat dengan permasalahan ini. Innamal a'malu bin niat itu artinya adalah perbuatan perbuatan yang baik itu tergantung niat. Amal-amal soleh itu tergantung niat. Kalau niatnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariat, maka perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan itu dapat pahala dari Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan orang yang melakukan keburukan, termasuk kufur. Kufur ini adalah seburuk-buruk perbuatan. Seburuk-buruk perbuatan. Ya, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan maksiat, pencurian, perampokan. Ya, enggak enggak di enggak ditanya dulu. Kamu melakukan pencurian, kamu melakukan zina, itu niatnya apa? Niatnya berzina atau niat apa? Ya walaupun dia tidak ada niat untuk melakukan dosa. Orang yang melakukan dosa tidak ada niat melakukan dosa, tetap dihitung sebagai perbuatan dosa. Begitu juga orang yang kafir. Orang yang mengucapkan kata-kata kufur Walaupun dia tidak ada niat keluar dari agama Islam, para ulama sepakat menyatakan dia telah keluar dari agama Islam. Walaupun hatinya tidak meyakini apa yang dia ucapkan, walaupun hatinya tidak riba mengenai kata-kata kufur yang terucap dari lisannya, maka dia tetap dihukumi sebagai orang yang kafir. Kemudian, yang ketiga, yang ketiga halatul hikayati ghair. ketika seseorang mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan mengutip perkataan kufur yang diucapkan oleh orang lain ya dengan syarat seseorang yang mengutip perkataan kufur yang diucapkan oleh orang lain itu harus menyertakan adatul hikayah harus menyertakan apa adatul hikayah harus menyertakan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia sedang mengutip. Harus menyertakan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia sedang bercerita mengenai perkataan kufur orang lain. Adatul hikayah, kata-kata yang menunjukkan bahwa dia sedang bercerita atau mengutip atau menukil perkataan kufur orang lain, itu bisa diletakkan di awal. Diletakkan di awal seperti orang-orang Nasrani berkata, Tuhan ada tiga. Ya, orang-orang Nasrani berkata, itu disebut apa? Adatul Hikayah. Atau diletakkan di akhir kutipan. Misalkan Tuhan ada tiga kata orang Nasrani. Nah, kata orang Nasrani ini disebut adatul hikayah dan diletakkan di akhir kutipan. Setelah bercerita mengenai kata kufur, lalu diikuti dengan adatul hikayah. Kalau seseorang mengakhirkan adatul hikayah, syaratnya sebelum dia mengutip kata-kata kufur, ya dia berniat untuk mengakhirkan adatul hikayah. Dia harus berniat bahwa eh, dia sedang mengutip kata-kata kufur. Ya sebelum kata-kata kufur itu diucapkan. Di Hal ini berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasaral masiih Dalam ayat yang lain dikatakan wa qalatil yahudu yadullah maghlulah. Dalam ayat-ayat ini Allah taala menyertakan adatul hikayah sebelum mengutip perkataan kufur, sebelum menceritakan perkataan kufur yang diucapkan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, Allah Ta'ala mendatangkan atau menyertakan adatul hikayah. Wa qalatil Yahudu. Orang-orang Yahudi berkata, Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Wa qalatil Nasrani. Orang-orang Nasrani berkata, Al-Masihu ibnullah. Isa adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah halatu kaunis syakhsi mutaawwilan. Halatu kaunis syakhsi mutaawwilan. Ya, mentakwil dalam keadaan salah paham terhadap beberapa hal yang terkait dengan syariat ya, kesalahpahaman di dalam memahami beberapa hal yang terkait dengan syariat. Halatu kauni syakhsu mutaawwilan bijtihadihi fi fahmi syara'. Fa innahu la yakfurul mutaawwilu illa idza kana ta'awwuluhu fil qadaiyat fa akhtha fa innahu la yu'dzar. Kata'awwulil ladzina qalu biqadamil 'alami wa azaliyyatihi. Ya, salah seseorang yang mengucapkan kata-kata kufur dalam keadaan salah di dalam memahami beberapa perkara dalam syariat. Maka orang yang seperti ini tidak dihukumi kafir. Kecuali apabila kesalahpahaman dia itu terkait dengan hal-hal yang pokok di dalam agama. al ayat. ya Hal-hal yang pokok di dalam agama. Seperti apa? Seperti qidamul alam. Ke qadiman alam ya seperti orang-orang yang mengatakan atau meyakini qidamul alam uh, azaliyahnya alam ya ketidakbermulaan alam ya kita di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, di dalam syariat Islam, para ulama semuanya juga telah sepakat bahwa alam beserta segenap isinya ini uh, uh, memiliki permulaan ini adalah ini ini adalah hal yang qat'i di dalam agama. Ini adalah hal yang pasti, ini adalah hal yang pokok yang wajib diyakini. Nah, kalau ada seseorang yang membaca ayat-ayat tertentu, membaca hadis-hadis tertentu, kemudian dia salah di dalam memahami ayat tersebut, salah di dalam memahami hadis tersebut, kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa alam ini tidak memiliki permulaan. Ya, maka Tak awal dia kesalahpahaman, dia di dalam memahami ayat dan hadis tersebut itu tidak menjadikan dia uh, uh, tidak dikafirkan. Di, uh, orang tersebut tetap dikafirkan. Kenapa? Karena kesalahpahamannya itu terkait dengan hal-hal yang kokoh dan pasti wajib diyakini di dalam syariat. Nah Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa... Tidak setiap kesalahpahaman di dalam memahami ayat atau hadis itu kemudian menjadikan seseorang tidak dikafirkan, ya, tidak mutlak seperti itu. Dilihat dulu kesalahpahamannya terhadap uh, kesalahpahaman dia di dalam memahami ayat atau hadis itu terkait dengan kot ayat ataukah tidak terkait dengan kot ayat. Apakah terkait dengan hal-hal yang mendasar dan pokok? di dalam agama ataukah tidak. Kalau terkait dengan hal-hal yang pokok, seperti keyakinan bahwa bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatu, maka ini tidak boleh salah paham seseorang. Kesalahpahaman seseorang di dalam memahami ayat tertentu dan hadis tertentu, kemudian sampai pada kesimpulan Allah sama dengan makhluk, maka hal ini tidak menjadikan dia tidak dikafirkan. Ya. Kemudian bisa dipahami dengan baik. Baik, ke hadirin sekalian. Ada beberapa poin sedikit lagi yang penting untuk kita sampaikan. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang riddah qauliyah ya, kembali ke kitab itu ya. Yang pertama adalah riddah qawliyah, riddah yang berupa ucapan. Ucapan-ucapan tertentu yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah riddah fi'liyah. Kata-kata perbuatan-perbuatan tertentu yang menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Seperti membuang Al-Quran, membuang mushaf ke tempat-tempat kotor. Menginjak mushaf. Contohnya juga adalah seperti duduk di atas sesuatu yang di dalamnya ada ayat atau nama yang diagungkan. Padahal dia tahu bahwa di situ ada nama yang diagungkan, ada nama Allah, ada ayat Al-Quran. Sujud kepada berhala, menulis Al-Fatihah dengan air kencing, menulis surat Al-Fatihah dengan air kencing, menulis surat Al-Fatihah dengan darah, walaupun dengan niat menyembuhkan penyakit misalkan, tidak boleh. Ya, karena ada di kitab karangan para ulama, karangan seorang ulama terkenal, Hasya ibn Abidin. Ya, karena ada di kitab Hasya ibn Abidin, beliau bermadzhab Hanafi dan kita tidak meyakini bahwa beliaulah yang menulis kata-kata itu. Ya, tetapi ini adalah sisipan yang dipalsukan terhadap kitab beliau. Di situ tertulis bahwa untuk tujuan kesembuhan, boleh seseorang menulis surat Al-Fatihah dengan air kencing atau dengan darah. taala. Ini jelas adalah perkataan yang menyalahi ijma para ulama, menyalahi apa yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang terakhir yang ketiga adalah riddah qalbiyah. Riddah yang berupa keyakinan. Di antaranya adalah apa? Contohnya adalah Meyakini bahwa Allah jisim, meyakini bahwa Allah ruh, meyakini bahwa Allah duduk di atas arus, meyakini bahwa Allah bertempat tinggal di langit, meyakini bahwa zat Allah berada di mana-mana, meyakini bahwa Allah berada di suatu arah, Ya, mengingkari sesuatu yang eh, mengingkari pokok-pokok agama yang telah diketahui tidak hanya oleh para ulama, tetapi juga oleh orang-orang awam kecuali apabila orang tersebut baru masuk Islam. Dan dia tidak tahu bahwa di dalam Islam ada hal-hal tersebut. Atau orang tersebut semacam orang yang baru masuk Islam. Ya, seperti orang yang tinggal di suatu daerah yang jauh dari para ulama. Kemudian disyaratkan lagi hal itu dia tidak mengetahui bahwa hal itu adalah bagian dari Islam. Kemudian disyaratkan lagi bahwa apa yang dia ingkari itu bukanlah hal-hal yang pokok di dalam agama. Ya, seperti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala sesuatu. Jadi orang yang mengingkari hal-hal yang pokok dalam agama. Ya, misalkan hukum kefarduan sholat, ya, hukum wajibnya sholat, dia ingkari. Maka dia kafir. Kecuali, kecuali apabila dia baru masuk Islam dan dia tidak tahu bahwa sholat itu adalah bagian dari Islam. Dia tidak tahu bahwa di dalam Islam ada kewajiban sholat. Sama sekali dia tidak tahu. Tetapi kalau dia ingkari hukum wajibnya sholat, ya meskipun dia baru masuk Islam, dia tahu bahwa sholat itu bagian dari Islam. Sudah ada yang mengajarkannya hal itu. Lalu dia ingkari. Walaupun dia baru masuk Islam, dia tetap dihukumi kafir. Kemudian syaratnya juga adalah bukan hal-hal yang mendasar dan pokok di dalam agama. Bukan Bukanlah hal-hal yang terkait dengan tanzih misalkan bukanlah hal-hal yang terkait dengan tanzih. Jadi kalau ada orang yang walaupun baru masuk Islam, kalau dia meyakini bahwa Allah sama dengan makhluk, memiliki kepala, memiliki mata, memiliki kaki, memiliki hidung dan seterusnya, dia serupakan Allah dengan makhluknya, dia yakini bahwa Allah itu sama dengan manusia. Walaupun dia baru masuk Islam, kalau keyakinannya seperti itu maka dia eh, dihukumi kafir, keluar dari agama Islam. Paling akhir sekali, orang yang telah terjatuh ke dalam salah satu jenis riddah, baik itu berupa keyakinan ataupun ucapan ataupun perbuatan, maka wajib bagi dia untuk kembali ke dalam agama Islam seketika dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan meninggalkan apa yang menyebabkan dia murtad. Selama dia masih meyakini hal-hal yang menjadikan dia murtad, ucapan dua kalimat syahadat tidak ada artinya bagi dia tidak mengembalikan dia ke dalam agama Islam. Misalkan seseorang menginjak mushaf Al-Qur'an, menginjak mushaf. Kalau dia ingin kembali ke dalam agama Islam, angkat kakinya dari mushaf itu, ya. Dia tidak boleh menginjak lagi mushaf, kemudian ucapkan dua kalimat syahadat dengan meyakini makna dua kalimat syahadat. Selama dia masih melakukan Perbuatan kufur yaitu menginjak mushaf. Ketika dia sambil menginjak mushaf, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak bisa kembali ke dalam agama Islam. Dia belum disebut sebagai orang yang telah kembali ke dalam agama Islam. Begitu juga kalau ada seseorang yang meyakini bahwa Allah duduk di atas aras, Allah sama dengan makhluk, selama dia masih meyakini keyakinan seperti itu, walaupun dia mengucapkan dua kalimat syahadat seribu kali sekalipun maka ucapan dua kalimat syahadat yang dia ucapkan berkali-kali itu tidak dapat memasukkan dia kembali ke dalam agama Islam. Lepaskan dulu keyakinan itu, kemudian yakini hal yang benar, yakini bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu, lalu uh, ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian, kalau seseorang dalam keadaan kafir, dalam keadaan murtad, dia mengucapkan istighfar, maka istighfarnya itu tidak dapat memasukkan dia ke dalam agama Islam. Ucapan istighfar itu tidak dapat mengembalikan dia ke dalam agama Islam. Jadi, tidak ada pintu untuk masuk Islam kembali kalau seseorang telah keluar dari bangunan Islam. Kalau seseorang telah murtad, dia tidak bisa masuk ke dalam bangunan Islam kembali kecuali melalui pintu. Dua kalimat syahadat bukan dengan membaca hal-hal yang lain. Kemudian, wajib bagi dia menyesal, dan wajib bagi dia untuk e, bertekad untuk tidak kembali melakukan kekufuran, melakukan kemurtadan. Tetapi, dua hal ini menyesal dan bertekad untuk tidak melakukan kembali hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Ini bukan syarat sah keislaman. Ya, tetapi dua ini adalah syarat wajibnya taubat. Syaratoni wajibani lit taubah. Ya, bukan syarat sah untuk kembali ke dalam agama Islam. Demikian kajian kita terkait dengan riddah. Mudah-mudahan yang sudah pernah mengambil tema ini, mudah-mudahan semakin paham dan bisa memahamkan orang lain terkait dengan tema ini. Bagi yang belum pernah mengambil materi ini, mudah-mudahan bisa membentengi kita semuanya dari perkara-perkara yang menyebabkan kemurdadan. Ini adalah perkara yang penting, ini adalah tema yang penting, materi yang penting, makanya kita bagi menjadi beberapa pertemuan. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari riddah sehingga pada saatnya nanti kita bisa meninggalkan dunia yang sementara ini dalam keadaan membawa iman, membawa Islam. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi ghafir li wa walidayya mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.